Pengalaman berdepan dengan bencana banjir pada tahun 2014 menjadi pengalaman berguna kepada mangsa banjir di negeri Terengganu. Trauma dengan insiden itu membuatkan mereka lebih bersedia dengan melakukan persediaan awal bermula penghujung bulan Oktober bagi menghadapi bencana alam itu. Tinjauan Esra Awani di kawasan perumahan Taman Desa Tanjung Damai, Kuala Merus mendapati para penduduk mula memindahkan barangan dan dokumen ke tempat yang tinggi. Ada juga penduduk yang mengambil inisiatif menyediakan bot di kawasan rumah bagi memudahkan untuk berpindah sekiranya air naik secara mendadak dan menyukarkan mereka untuk keluar dari kediaman. Menurut seorang suri rumah, Nur Akma Ahmad, bila hujan mula turun tanpa henti, perasaan bimbang mula menguasai sehingga tidak mampu melelapkan mata. Ibu kepada empat cahaya mata itu berkata, ia kerana risau paras air naik dengan mendadak menyebabkan kediaman yang dihuni sejak tahun 2013 lalu digenangi air. Jadi trauma. Doklah kata macam masa tahun 2014 tu, doh kita kena doh. Tapi dari pengalaman orang yang lebih duduk sini, jadi dia cerita doh sikit-sikit pasal gini-gini. Jadi kita beringat sokmo. Ha, lepas pada tu beringat bulan sebelah. Masuk je bulan sebelah. Kemahlah sikit-sikit. Ha, akak hok mana-mana patuk. Gitulah. Kemah hok kain-kain baju hok mana-mana kita dok guna duduk dalam robot tu kita simpan dalam pek-pek dalam kotak-kotak kita top pak tinggi. Persiapan banjir pok buat lebih kurang penghujung bulan 10. Sebabnya dalam bulan 10, 11, 12 dijangka banjir lah di negeri Terengganu ni. Jadi hak lepas-lepas boleh katakan semua 2-3 buah rumah deret saya ni semua masuk air. Semasa tu saya ada di Pulau Pinang lah yang lepas-lepas. Cik Malik sebelah rumah saya telefon lah saya lah. Telefon ke Pok memberitahu banjir. Penduduk kawasan itu juga antara yang menjadi penghuni tetap pusat pemindahan banjir setiap kali bencana alam itu melanda kawasan mereka. Pada tahun 2014, menyaksikan para penduduk di kawasan itu terpaksa menanggung kerugian ribuan ringgit selepas kesemua barangan ditenggelami air. Menerusi pengalaman itu membuatkan mereka lebih bersedia dan sanggup berpindah awal kerana bimbang dengan keselamatan anak-anak jika banjir melanda ketika tengah malam. Sementara itu, kesemua agensi keselamatan juga bersedia diaktifkan pada bila-bila masa sekiranya bencana itu melanda.